Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Banyumas Bibit 88, petani dan penjual bibit dari Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Tambak, Desa Watuagung, RT 5, RW 7. Oke teman-teman, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sedang mengirim bibit sekaligus paket tanam ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini bibit yang saya kirim ada planter bag dan dongkelan ya teman-teman. Ini planter bag ini jenis OT dan ini jenis sangking ya teman-teman. Oke teman-teman, dan Oke teman-teman, ciri-ciri bibit durian yang sudah betul-betul lolos karantina ya. Dia sudah keluar akar. Sudah keluar akar, jadi sangat aman ya. Ketinggian 2 meter ya teman-teman. Sening maning bang yakin. Sening maning kok kan gini semen lagi. Paling kok orangnya duruk terus. Nah. Jos. Dolomit. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk cara tanam durian yang dongkelan dan yang planter bag itu berbeda ya teman-teman. Kalau yang planter bag tak bonggolannya itu keras, jadi mau diguling-gulingin juga, oh it's okay. Kayak merang bakar bang. Oke, jangan sekam juga. Wah, segitu kan bakar. Tabur di situ. Paruh kok dhuwure maning bertahap. Oke, teman-teman. Ini untuk media tanam. Ya, untuk media tanam kita menggunakan sekam bakar. Mengapa? Karena unsur haranya ini sangat komplit ya, teman-teman. Sangat bagus. Kapur dolomit itu beda sama kapur dolomit yang di bangunan ya, material ya teman-teman. Ini kapur dolomit pertanian ya. Kapur pertanian Kebomas ya. Mending dak. Terus boleh ngake orang apa. Aura-aura dari
Dulu ada nih, maaf. Ini furadan ya teman-teman, furadan untuk pemberiannya ya jangan terlalu banyak lah, cukupnya saja. Oke teman-teman, jika yang mau berkebun atau yang order bibit ke saya, nanti bisa langsung paket tanam juga ya teman-teman. Insya Allah ya, rapih lah. Ini jenis sangking ya teman-teman. Jenis musangking. Iya. Wah, gue. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kirim bibit, kirim tanah juga sekaligus ya, teman-teman. Soalnya ini bekas pabrik ya, bekas pabrik ya. Apa? Hah? Termit ya, bekas pabrik termit, termit. Ini lahannya sangat luas ya, pabriknya juga sangat besar, cuman sudah nggak begitu produksi ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi pabriknya lah. Jadi, kalau pabriknya berkembang lagi, maju lagi kan bisa menciptakan lapangan pekerja, terus tidak banyak pengangguran. Akan membantu, sangat membantu untuk perekonomian rakyat di masyarakat di sini sekitarnya termasuknya.
Skip. Oke, teman-teman. Ini jenis musang king juga ya. Dongkelan. Ini karantina sudah 1 bulan lebih, 1 bulan setengah. Tuh, akarnya sudah mulai pada keluar. Sangat sudah aman lah. Ini maning, Bang. Keker lurus. Sini maning. Lenceng pipane. Tinggi ketinggian 2 meter. Atau mau mendem. Hah? Titik. Pulut terus suka. Masa orang mendem kok. Makanya suka-suka sih pada sofa. Duh, kayak luluan pawon ya lah. Tunggu pinggirnya tambahin maling lumayan lumayan rek. Eh, jangan lama kayak kan rek maling. Jangan lama kayak karo pinok kandi. Hah? Maksudnya maling kok kue orang nguru gimana nih orang kakek. Kok dirata kena maning guys ya. Tambahin maning lumayan. Sip, istimewa. Lul, malah sini malah makan. Kapok-kapok naik banget apa-apa. Teman-teman, jadi untuk diameter lubangnya ini 2 meter persegi ya teman-teman, gak tanggung-tanggung satu lubang tanahnya. Di sini berarti masuk 6-8 dam ya, 8 dam. Oke teman-teman, itu yang ada yang belum dimasukin tanah ya. Ini awalnya dulu sawah ya teman-teman. Tanahnya hitam. Ini tanah sawah ya. Tanah sawah. Ini masih aman. Insya Allah sih subur di sini. Kelihatannya bagus dan oke, itu kebetulan nyonya kita sudah datang yang punya pabriknya ya.
Tidurnya kan suntuk gimana ini, Bang? Iya. Tungane sing angel. Tungane sing angel ya tuku le angel, Cik. Masa? Iya. Kan jadi, Pak. Tangan bos besar. Yang punya bos besar. Besar longe apa besar? Yo besar. Itu ya lah, Pak, bukannya nandur durian. Nandur durian. Masa duitnya kaya sini nandur nangkana itu buru ya apa pak ya apa apa kan bertahap enam anu di enam bayi iya oh man nek ngono nek esok butuh kayak iki juga teh orang harus budi ini lo mau nambahin buru tanah eh orang rokolan iki bisa macet kan ya jelek jelek gitu semen orang jadi malah tetap kuat iya dut malah pusing dia import kan Korea waktu itu apa nek iki bocah ya tur tur kaya nanti Papua NTT iya ya, sing batek ya. Iya iya. Dolomit, dolomit era payu, keputihan nelan dak. Dolomit pertanian. Oh, kis. Keputihan kayak landa. Sing gon kuning kayak landa. Iya. Cek berarti ora padha iki, Cek. Kondo. Istimewa. So. Skip. Ya, teman-teman. Jadi ujung tunas itu adapnya ke sana ya. Jadi membelakangi sinar matahari pagi supaya nanti bisa berdiri tegak ya. Oke teman-teman di mana berada, jika ada yang tertarik dengan yang mau menanam bisa pakai tanam ya. Nanti bisa hubungi di WA saya di 085-888-333-968. Oke, cukup sekian informasi pada kesempatan kali ini. Oh ya, teman-teman. Untuk awal tanam, pupuknya menggunakan NPK, tapi jangan terlalu banyak ya, teman-teman. Dan untuk penyiramannya, itu harus dilakukan tiap hari selama 10 hari atau 2 minggu ya, teman-teman. Jadi supaya akar itu cepat pulih ya, cepat pulih. Tapi kalau untuk penyiraman juga jangan terlalu basah banget. Yang penting tiap hari disiram, tanahnya lembab ya, lembab-lembab biasa saja, jangan terlalu lembab. Oke, teman-teman cukup sekian informasi pada kesempatan kali ini. Salam dari saya, salam sukses petani durian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.